Berbangga kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, iaitu Menteri di Kementerian Perusahaan, Perladangan dan juga Komoditi, untuk bercerita tentang kita bagaimanakah apa situasi isu komoditi komoditi di Malaysia pada hari ini. Getah, sawit, koko dan apa saja yang melibatkan dengan pertanian. Dalam zaman-zaman dan juga musim COVID-19, portfolio ni sebenarnya memang glamour. Kita asyik-asyik baca berita sawit, getah, memang tak boleh nak lari. Jadi kita bawakan terus menterinya untuk merungkai apa sahaja sebenarnya isu dan juga permasalahan yang sedang berlegar-legar di minda anda di luar sana. Tadi Datuk, kita buka tadi kan, saya tanyalah apa beza dia dengan Kementerian Pertanian. Sebab ini merupakan satu portfolio berbeza. Kerana apa? Perusahaan, perladangan dan juga komoditi tidak sama dengan pertanian. Ya, terima kasih. Soalan menarik sebenarnya. Ramai orang tanya, kadang keliru. Ada isu-isu di bawah pertanian, diajukan kepada saya juga. Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi fokusnya pada satunya sawit, keduanya getah, ketiganya kayu-kayan, keempatnya koko, kelimanya lada, keenamnya kenaf. Ini dia yang kita jaga. Lain pada itu, cerita pertanian lah. Itu mudah faham lah. Itulah kerana macam disebut tadi, apa namanya, isu yang bangkit, isu sawit, isu getah, maka dibahaskan secara global di peringkat dunia dan peringkat Malaysia kita. Itu yang kata popular tadi tu. Kita faham beza antara dua kementerian tadi. Jadi perusahaan sarang burung di bawah Kementerian Pertanian. Pertanian. Syafiqah mulakan? Seto. Kenapa? Sebab bila kita menyebut mengenai pandemik COVID-19 ini, memang agak membimbangkan kerana pergerakan kita pun terbatas. Jadi bila nak pergi menoreh getah tu pun risau jugalah, walaupun dekat dalam kampung-kampung tu kita tetap kena mengamalkan SOP. Jadi bagaimana sebenarnya Datuk melihat perkembangan industri getah ni dalam pasca, terutama pasca COVID-19? Baik, sebenarnya walaupun kita berhadapan dengan COVID dan kita daripada awal bulan 3 PKP, sepasukan PKPB pula di peringkat di peringkat Lembah Kelang, tetapi sektor sawit, sektor getah, sektor yang masih lagi dibenarkan untuk beroperasi. Kenapa? Kerana memang realitinya orang yang berada dalam sawit contohnya, mereka telah mengamalkan penjagaan sosial. Sama juga mereka yang pergi menoreh, dua orang suami isteri, memang telah lama jarak sosial je, tak ada orang pun hutan tadi. Maka sektor sawit terus berjalan, sektor getah pun terus berjalan, sama juga dengan sektor lain pun sekarang berjalan macam biasa lah. Cuma kalau kita bincang tentang getah tadi, saya rasa perkara yang selalu difokuskan oleh rakyat kita ialah tentang peningkatan peningkatan permintaan sarung tangan getah di peringkat dunia, hingga memberikan income yang besar kepada negara kita dan juga income yang besar kepada syarikat-syarikat yang terlibat. Tetapi saya lebih suka untuk mengajak semua, bukan hanya melihat kepada glove saja, kerana glove ini ada itu adalah keperluan antarabangsa, tetapi kesan kepada rakyat peringkat bawahan yang terlibat dengan sektor getah ini agak kurang. Kerana sarung tangan getah ini dibuat menggunakan latex, dan Malaysia hanya mengeluarkan 10% saja latex, yang lain kita import. Kemudian sebahagian sarung tangan getah pula dibuat daripada getah tiruan. Jadi itu yang perlu kita faham. Tetapi yang kita perlu tengok ialah bagaimana penlibatan rakyat marhaen di bidang getah, yang membuat ataupun yang menoreh getah di kampung-kampung, yang kata-kata mereka ini menghasilkan kaplam, getah skrap. Ini yang kita kena bincang. Kerana harga getah skrap sekarang memang sangat rendah. Kalau kita seorang penoreh menjual sekitar RM2, RM2.10, RM2.20, sebab itulah kerajaan mengambil kaedah membantu mereka dengan memperkenalkan IPG, insentif pengurangan getah, yang mana bila harga getah itu bawah RM2.50, kita cover RM2.50, ada kaedah kita buat lah. Cuma sekarang ni apa yang saya buat ialah, walaupun kita faham bahawa harga getah ini bukan di bawah kawalan kita. Dia harga yang dipasarkan sebagai komoditi di peringkat antarabangsa. Maka harga tertolak kepada permintaan peringkat antarabangsa. Dan kita pula Malaysia bukan negara yang paling banyak menggunakan getah. Kita negara yang ketujuh. Nombor satunya adalah apa namanya, Thailand. Kemudian Indonesia, Vietnam, di beri kuasnya. Kita nombor tujuh. Nombor tujuh, kita hanya mengeluarkan 600 ribu tan sahaja setahun. Maka tak boleh kawal. Jadi kalau begitu, timbullah rungutan orang kampung. Apa kita nak buat? Tolonglah YB, tolong angkat harga getah. Jadi saya kata, nak angkat harga tak boleh di luar kawalan kita. Yang boleh kita buat ialah hal tujuh baru. Apa yang kita buat?
Iaitu pertama sekali yang kita buat ialah membetulkan balik cara pengurusan getah ini. Kalau sekarang ini getah ini hanya ditoreh secara individu, kita menggalakkan mereka bergerak dan bentuk koperasi. Kenapa? Bila berkoperasi ini, dia cara lain. Kalau individu ni ada yang keluar bila harga rendah, dia tak menoreh, harga tinggi sikit, menoreh sikit, dia bergantung pada keseronokan dan keinginan dia. Tapi kalau koperasi, dia boleh uruskan getah secara lebih tersusun. Kalau hari ini kita berhadapan dengan yang menoreh kebanyakannya orang-orang yang berumur, jadi kudratnya, sakitnya dan sebagainya lagi lah. Tapi kalau diuruskan oleh koperasi, mereka boleh hire, mereka boleh bawa anak muda pergi ke ladang. Ataupun anak-anak muda kembali menguruskan ladang orang tua mereka. Tujuannya supaya kita boleh menghasilkan bukan hanya getah skrap. Kita nak mereka juga menghasilkan latex. Cuma isunya ialah latex ini diperlukan masa yang panjang. Kalau getah skrap dia toreh pagi dah habis 2-3 ekar getah dia, dia pun 2-3 hari boleh kutip sekali. Tapi kalau latex pagi ini tengah hari dengan kutip dah, perlukan masa yang panjang. Yang ini menyebabkan orang-orang tua kita yang berada di ladang kurang berminat nak buat latex. Jadi kita sedang berkempen mengajar anak muda terlibat di bidang di sektor getah ini dan juga mengajak mereka untuk bergerak kepada latex. Caranya macam mana? Antaranya kita umumkan koridor wilayah timur. Kita nak jadikan Kelantan, Kelantan ni paling ramai lah penerima getah. Terengganu dan juga Pahang. Pahang pun banyak penerima getah dengan Terengganu. Yang kedua sebenarnya Kedah. Yang tiga ini, negeri ini, kita nak ini koridor. Koridor maknanya kita akan bantu membentuk akhirnya pengeluaran latex secara berkelompok. Menerusi koperasi antaranya. Satu cara. Cara yang kedua yang kita perkenalkan sekarang ialah, dan kita kempen juga ialah, kita nak hasilkan, dia panggil getah krip. Getah krip ni, dia ada satu mesin dia. Lepas mereka dah toreh getah, dapat getah skrap tadi, mereka terus buat getah krip. Getah krip ini kalau dibuat income lebih tinggi berbanding getah skrap. Jadi caranya kita akan beri satu mesin. Kita dah sedia dan setuju untuk keluarkan dana sekitar 6 juta untuk kita bagi mesin secara grant kepada koperasi untuk mereka dapat mesin krip ini dan mereka boleh hasilkan krip daripada getah skrap tadi. Dan dia akan beri income yang besar, lebih tinggi daripada getah skrap kepada para penoreh. Ini saya katakan hala tuju baru kita untuk kita menangani masalah income bagi muka cerita. Dari segi keluasan tanah dan bilangan pokok yang kita ada di koridor yang Datuk katakan sebentar tadi, Pahang, Terengganu dan Kelantan, adakah keluasan tanah yang kita ada untuk penanaman getah tersebut itu mampu untuk ditingkatkan kualitinya dan juga penghasilannya? Memang bagaimana? Kalau yang paling ramai penanaman getah ialah di negeri Kelantan, nombor 2 di Kedah, nombor 3 di Pahang, dan Terengganu nombor 5-6 begitulah. Jadi memang getah tersedia ada, pokok tersedia ada, cuma bagaimana kita menghasilkan, apa yang kita hasilkan. Kalau kita hanya hasilkan getah skrap, pendapatan kita agak mendatar lah dan mungkin juga menurun. Tetapi kalau kita bergerak pada hala tuju baru, jadikan getah krip ataupun kita bergerak pada latex, maka orang kampung akan mendapat income lagi besar. Tapi kita perlukan jaringan tadi. Kalau boleh kita umumkan ini sebagai wilayah timur, kita akan bergerak serentak untuk kita bekalkan latex, dan itu yang diperlukan oleh sarung tangan getah perubatan. Hari ini sarung tangan getah terpaksa import daripada Thailand, jadi kerugian itu ada pada kita. Jadi kita nak agar untuk jangka masa panjang, kalau hari ini pandemik mungkin panjang, tak tahu bila akan berakhir. Betul. Selagi tak ada vaksin, maka sarung tangan getah perubatan mesti diperlukan, maka mereka perlukan bekalan. Ini peluang kita, jadi kita kena cepat, kita kena cepat. Betul, kita nak bergerak dengan cara yang lebih pantas, memberi kesedaran, memberi peringatan, dan kita bantu para penoreh untuk bergerak ke situ supaya bekalan tadi datang dari kita, bukan daripada Thailand tadi. Jadi kita rugilah kat situ. Faham. Jadi kita ambil peluang yang ada dalam pandemik COVID-19 ini untuk kita kena cepat proses untuk kita buat pengurusan baru dan juga penghasilan supaya ditingkatkan, supaya kita dapat menghasilkan latex yang banyak. Dan juga pentingnya sebenarnya Ridwan, pelibatan anak-anak muda tu sebenarnya. Ya, ya, itu memang saya punya aim lah. Sebab hari ni kalau saya ambil data muda, bila kita lihat angka penoreh getah ni hampir 500 ribu, 460 ribu lebih.
Tetapi bila kita mereka buat tuntutan IPG untuk dapat tambahan tuntutan daripada jual beli getah mereka, yang buat klaim hanya sekitar RM70,000 hingga RM100,000 saja. Mana pergi baki RM300,000? Saya punya andaian mereka tidak menoreh. Sama ada kerana kebun getah tak ada orang nak usahakan, terbiar, atau kerana harganya rendah. Maka saya rasa perlu untuk kita mengajak anak muda yang masih ada ruang untuk dengan tenaga kerja yang ada pada mereka. Betul. Kita bawa mereka ke tetapi bukan hanya untuk buat getah skrap macam orang tua mereka. Pada hala tuju baru. Betul. Ya, buat latex, teknologi, buat krip, menjadi usahawan getah. Dan dari segi pengurusannya juga perlu dikitik berat di situ. Kerana orang tua kita fahamlah mereka hanya sekadar untuk makan. Anak muda dia ada isteri, ada anak yang ramai, dia mau pergi jauh ke depan. Cara berfikir tak sama dengan orang tua. Betul. Kita nak orang muda ini kembali ke ladang berbanding hanya bekerja merata-rata di kilang-kilang. Kita nak mereka mengusahakan ladang, dan saya yakin berbudi pada tanah tidak pernah rugi sebenarnya. Betul. Sebab tu bila anak-anak muda berminat dengan gig ekonomi disebabkan waktu kerja yang fleksibel, kenapa tidak? Berminat dengan gig ekonomi disebabkan waktu kerja yang fleksibel, kenapa tidak pergi ke ladang menoreh getah, kelapa sawit? Dan bila kita bercakap mengenai kelapa sawit ni tadi, kita dah berbicara mengenai hala tuju getah, bagaimana dengan kelapa sawit sekarang? Kelapa sawit ni sektor yang sangat majulah. Saya sebut begini saja, kita punya apa pengeluaran yang ada hari ni tak cukup untuk supply kat dunia. Kementerian memastikan bahawa apa yang kita hasilkan tidak terjejas daripada stigma itu. Kita nak beritahu kat rakyat kita bahawa apa yang dibangkitkan pihak antarabangsa, dia ada hidden agenda. Ya. Itu dulu. Apa hidden agendanya? Hidden agendanya kerana sawit berlawanan atau bersaing dengan minyak lain, minyak soya dan sebagainya. Maka timbullah isu pelbagai, antaranya isu yang dikatakan alam sekitar, kita kata deforestation. Sedangkan sawit kita ni bukan mula hari ini. Telah mula tahun sebelum merdeka lagi. Betul. Tahun 56 dah mula sawit, 67 dah mula sawit, 8 dah mula sawit, awal lagi kita mulakan. Jadi oleh kerana timbul isu alam sekitar, kita di peringkat Malaysia, kita ada satu persediaan kita perkenalkan. Dia panggil MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil. Satu sistem penilaian terhadap minyak sawit kita untuk kita berikan suatu penilaian dan juga penilaian mutu yang tinggi. MSPO ini satu sistem yang kita pastikan bahawa sektor sawit sustain, tidak terlibat dengan pencemaran alam, menjaga alam sekitar. Itu syarat kita. Dan bermula 1 Januari,
MSPU adalah diwajibkan kepada semua sektor sawit. Kerana itu hari ini kita berkempen, kita turun padang, kita buat ceramah penerangan, penjelasan kepada semua pegawai kecil. Dan boleh kata rata-rata 99% daripada syarikat peladangan dan juga mil dan juga refinery, kilang penapis, 99% telah mendapat MSPU. Tinggal lagi yang sedang kita usahakan ialah di peringkat pekebun kecil sawit. Pekebun kecil maknanya orang yang ada 40 ekar ke bawah. Lebih kuranglah 40 ekar ke bawah. Mereka ni, ini masih berbaki lagi sekitar 24% yang belum dapat MSPO. Terutama di sebelah Sabah dan juga Sarawak yang berada sempadan tu utamanya. Jadi, kita bergerak ke situ. Artinya kalau bincang tentang alam sekitar, kita dah menangani perkara ini. Dan kita sudah hampir berjaya sebenarnya. Tak tiba isu alam sekitar. Jadi, kalau dah tak ada isu alam sekitar, apa isu lagi? Betul. Ialah hidden agenda. Kerana persaingan. Sebab itulah kita, bila Europe mula apa namanya berkempen terhadap minyak sawit kita, kita bawa mereka ke meja rundingan menerusi WTO, World Trade Organization. Kita bawa untuk kita kita kata kami sekian, kita buat pada meja perundingan menerusi konsep mahkamah lah, di meja perundingan untuk kita berikan hujah kita kenapa perlu tolak minyak kita. Satu. Yang kedua, kalau kata Europe tak minat minyak kita, kita kata baik, kita juga buka pasaran yang lain. Umpama hari ini kita buka pasaran di sebelah Afrika. Afrika saja kalau kita fokus satu benua Afrika tu tak cukup banyak kita sebenarnya. Dan mereka adalah negara yang mudah, mereka negara yang susah, mereka miskin. Mereka yang negara seumpama ini, mereka perlukan minyak sawit untuk masak untuk utamanya. Kalau negara yang kaya mungkin dia nak minyak kita, dia nak juga apa namanya soya. Tapi negara macam ni confirm dia nak minyak kita. Kenapa? Sebab harganya murah. Dan memang terbukti minyak kita minyak yang berkhasiat. Saya gunakan taklan kita, sawit anugerah Tuhan. Ya. Kenapa? Sebab memang kebaikan sawit tak dinafikan lagi. Betul. Dan kita yakin dengan kebaikan kita ada, kita jual lah ke mana orang akan terima minyak kita, insyaAllah. Isu Amerika contoh. Yang ini yang kena pada FGV. Yang dibangkitkan isu apa namanya, dia kata forced labor. Buruh paksa. Pertama saya nak sebut bahawa isu ni bukan baru. Dah lama. 2015 lagi. Bukan hari ni. Tetapi diulang. Yang kena ialah pada FGV. FGV mengikut maklumat sampai berasal, mereka jumpa saya semalam tentang apa yang mereka dah buat. Mereka dah mengumpulkan pelbagai bukti menunjukkan bahawa tak berlaku pada mereka yang dikatakan sebagai forced labor. Contoh mereka kata forced labor ni ialah pasport diambil, disimpan oleh majikan. Sekarang mereka dah ada kotak disimpan apa namanya pasport. Berarti kita bergerak ke sini. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak bincangkan dari segi sektor sawit, getah dan juga kokoh kita tak sebut. Mungkin lain kali nanti kita akan jemput lagi Datuk ke Selamat Pagi Malaysia untuk berbincang mengenai khusus dalam Kementerian Perusahaan, Perladangan dan juga Komuniti. Nampaknya rakan kita di Continuous berkata kita bersama dengan BRV. Apapun, kita terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Yang Berhormat Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali, Menteri di Kementerian Perusahaan, Peladangan dan juga Komuniti. Kita bersama dengan BRV. Berita Radio Berbisu.